ini dia guys, biskuit Mary Regalnya. Yuk langsung aja kita mulai cemilin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Nah ini dia guys, langsung aja kita cemilin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tetap sama yang dulu. Dan ini gue belinya yang spesial ya, jadi dia lebih tebel dan susunya lebih berasa dan gak seret di tenggorokan. Sekarang gue mau nyobain dicocol pakai teh manis. Guys, langsung aja kita curupin. Tidak gampang hancur guys. Bismillah. Terbaik, dicocol pakai es teh manis, enak banget guys. Nah sekarang guys, gue mau coba cocol pakai susu nih guys. Waduh, kalian lihat tuh tidak gampang hancur. Dikasih sedikit seruputan dari susunya. Seger banget guys. Yang terakhir nih guys, gue mau celupin ke kopi hitam nih. Kopi hitam yang panas, gak gampang hancur kan. Bismillah. Sambil kita seruput tipis kopinya guys. Cocolin lagi. Nah guys, gara-gara nyelupin biskuit Mary Regal ini ke susu, gue jadi inget nih guys, susu kesukaan gue pas gue waktu kecil. Kayaknya kita bikin challenge minum susu bayi enak kali ya. Ada tuh susu anak gue. Karena anakku sama istri gue lagi tidur ya. Kita ambil aja guys. Yuk, diam-diam tapi nanti gue diomelin istri. Guys, kita ambil susu anak gue. Ini dia guys, susu bayinya. Mumpung anak istri gue lagi tidur ya, jadi gue putuskan bikin challenge minum susu bayi. Ini sudah ada 3 gelas besar, 1 pitcher, 1 lagi gelas besar yang super besar nih. Gila nih, semuka gue. Nah jadi ini bakalan gue masukin ke sini, terus gue aduk ya, kayak bikin susu biasa, tapi dengan gelas yang super besar. Nah ini benar-benar masih baru. Ini susu bayi ya, yang udah kalian udah pada tahu lah. Itu beratnya satu ini tuh sekitar 800 gram sampai 1 kilo. Dan ini masih baru nih, kalian bisa lihat. Bersegel. Ya, langsung saja kita habiskan ya. Jadi gue bakalan habisin satu kaleng ini guys. Yuk langsung aja guys, kita buka nih. Masih baru. Setelah video ini ada, anak gue bakalan nangis nonton ini. Oke guys, kita... Oh ini ada ini, ada hadiahnya. Ada sendoknya guys. Giveaway nih. Ya udah giveaway mulu. Oke langsung saja guys, kita tuang ke sini. Mantap jiwa. Next, di gelas kecil ini. Gua kebayang sih ini sekental apa nanti nih.
Habis guys. Tap. Yuk langsung kita tuangkan air panas. Nah guys, sekarang kita kasih air hangat. Air hangat ya, jangan air panas. Nah, dikit aja nanti bukan kita campur pakai air biasa biar gua enggak melepuh lidahnya. Kan bikin susu bayi kan gitu ya. Nah, sekarang kita aduk. Bubuk-bubuk deh. Ini tahu dah. Ini kita kalem belasin juga ya. Let's see. Sekarang kita tambah air dingin guys. Yuk. Gila sih ini. Sudah guys. Habis nih ya. Wah, ini baunya aroma-aroma mulut anak gua. Oke, langsung saja guys, kita ke studio minum. Gua pengen nanya nih, kalian suka ribet enggak sih harus bayar tagihan satu-satu? Nah, Tokopedia punya fitur nih memudahkan kehidupan kalian, namanya adalah Smart Bill. Kalian buka aplikasi Tokopedia. Nah, habis itu kalian masuk di bagian top up tagihan. Nah, kalian masukin deh tagihan apa aja harus kalian bayar tiap bulannya. Nah, kalau udah waktunya bayar, cukup satu klik saja, semuanya beres. Gampang kan? Banyak detail bisa cek pin komen di bawah. Nah, ini dia guys, kita udah nyampe di ruangan minum. Nah, saatnya kita minum. Sebelum minum, kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Ini bakalan epic nih, yuk. Seruputan apa? Sedotan? Apa? Kenyotan pertama apa sih? Kalau minum bisa? Seruputan pertama buat kalian buru seruput deh. Ya, challenge mulai. Kasih tuan mundur. Yuk, 3, 2, 1. Sekarang picture-nya guys. Yuk, bismillah. Mabok susu bayi. Gila. Berat guys. Gak segeras lagi. Satu pesan gua, satu pesan gua guys, jangan tiru ini di rumah ya. Jadi kalau adik kalian nonton ini, bilangin ini cuma dilakukan oleh Tanboy Kun, kalian jangan tiru. Susu bayi diminum itu secara normal, jangan kayak gua tadi. Ini cuma challenge dan cuma sebagai hiburan semata. Oke guys, susunya udah habis, kayaknya diakhirin sama regal enak kali ya. Nah, gua mau makan regal lagi. Ikutin gua.
setelah minum susu yang banyak, cemilin biskuit Mary Regal, tetap terbaik ya. Makanya guys, tunggu apa lagi, buruan cobain biskuit Mary Regal. Cocok diminum pakai apa aja. Kalau gue sih lebih suka pakai susu, teh, dan kopi. Oke, gue akhirin aja video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys, bye. Salam anak kos. Gue mau nunjukin sebuah aplikasi nih, aplikasi yang keren banget, berguna banget buat kalian yang lagi belajar bahasa Inggris. Namanya itu adalah YouDictionary. Langsung aja nih, gue tunjukin nih kehebatan dari YouDictionary ini nih. Contohnya, gue mau ngirim chat, biar kelihatan pintar, gue pengen ngechatnya ala-ala bahasa Inggris kan ya. Jadi gue butuh bantuan YouDictionary ini. Contohnya gue mau ngirim ini nih. Bukan aku yang menghabiskan nasi. Terus kita tinggal seret YouDictionary-nya ke arah tulisannya. Tuh, langsung keluar kan? Bukan cuma itu, kelebihan dari YouDictionary ini banyak banget. Salah satunya mau gue tunjukin nih. Jadi di dalamnya juga ada kamus Oxford-nya. Nah, gue tunjukin nih. Soalnya kita buka aplikasi YouDictionary-nya. Oke. Nah, gue contohin. Tuh, banyak kan pilihannya tuh. Kalau di Oxford ini, dia nunjukin kata noun, adjective-nya. Pokoknya ini keren banget. Kalian mesti download. Berguna banget buat kalian lagi belajar bahasa Inggris buat anak sekolah. Apalagi lebih penting banget. Buat kalian yang pengen download, gak usah pusing-pusing. Langsung aja klik link di deskripsi gue di bawah. Jadi tunggu apa lagi? Download YouDictionary ini. Berguna banget.